Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan murah rezeki, halal barakah, mudah-mudahan tekican selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan pelinggim sami tekican selakian sak soleh. Samamu mudah-mudahan tekican sebinian sak solehah. Mudah-mudahan tiang pelunggum sami selamat fit dunia wal meninggal husnul mengucap kalimah la ilaha illallah la ilaha Allah Muhammadur Rasulullah tiada Tuhan selain Allah tiada Tuhan Allah tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Angka syukur tiang pelunggum sami niki lek Lombok Tengah terutama nggih luwih para tuan guru. Tuan Guru Ahmad Mulyadi Mustajab luar biasa istiqomahan beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru tiang pelunggum sampun menyaksikan putra-putri pelunggum sami yang hataman Al-Qur'an, yang menghafal Al-Qur'an. Yang mudah-mudahan pelunggum sami tiang sajari dengan tawak niki, ya lemak niki ya pasangan. Dengan tawa aniki mahkota ilik dalam sur lemak dengan sabdi anak sahafiz hafizah yang tebing hadiah dengan tawa aniki napi hadiah yang tekican mahkota taj gih minta jil jannah gih daripada mahkota sur surga. Mudah-mudahan tiang pelunggum sami adit berdua anak sak soleh soleh. Angkara sebuah kisah ibu-ibu dalam kitab. Dalam kitab niki nggih tahun ke bacaan Munde Salak niki Nasaihul Ibad. Kitab niki para jemaah tercerita antara sebuah ulama bermimpi para jemaah bilang jelu malam. Setiap dengar sak mati tu dalam kubur tuis ili atas kubur tau ni buk lain tuis mu selapuk dengan seno berugutan makanan bilang jelo kancan berugutan makanan 2 juta 3 juta manusia sak mati meninggal dunia kancan berbutan makanan muarak dengan sopuk dengan niki buk sekek dengan niki ili kancan sak berkubur niki ndek rebut makan makanan. Ternyata para jemaah terketuan kembin sida jak momo dengan jak aneh ruan rebut makanan. Apa ni dengan sak sekek ndik rebut makanan? Ya kembin berebutan makanan akulah sing anak ku harak jari al hafiz hafi. Anak aku yang rajin baca petih. Anak aku yang rajin baca Al-Quran. Yang pendek perlu ya berebut-rebutan berat dengan ti. Dengan sa berebutan dia adalah dengan sa dewah tengat si anak jarin mun harapan rabbighfir lil muslimin awal
ieu mun harepan ti deueun-deueun dengan-dengan hakna rabbil firlil muslimina wal muslimat. Mun aku jawab khusus li anak. Sedekah wa khusus bilang jelu. Yang pun pulunggom sami khususan dengan taat patihe nggih. Nende ensa berbutang. Pelinggih deman berbutang ibu. Memau dia. Mut mau. Aye kaya ni ibu. Mangki niki alhamdulillah pijejarit niki alhamdulillah makin wah luwe tau-tau kanak sa hafal Al-Qur'an. Al-Qur'an niki adalah pedoman yang akan ditanya di dalam kubur tiang pelungguh man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuk. Pertama teka Tuhan man rabbuka sai Tuhan ta. Wa man nabiyuka sai nabin ta. Mungkin nyeket rayaan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka harus cinta ojak Nabi, harus pekangan tipa Nabi. Yang pendalam kitab ibu-ibu tak baca niki lemak dimita ketuan tentang marabuka waman nabiuka, dimita ketuan waman nabiuka yang datang Nabi bebing syafa'ah. Apa bahasa malaikat mungkar hal ta'arifu mengkenal dengan sang anjang lek deke tentia yang datang Nabi lemak waktu tilik dalam kubur dengan yang tak ketuan tentang Nabi Muhammad. Hal ta'arifu, apa mengkenal Nabi Muhammad, apakah kau cinta kepadanya? Maka tiang pulunggum sak cinta sak hadir bulan maulid mungkin ndet harapan sak lain-lain, ndet harapan nasi kaput, ndet harapan penama nggih lagu tiangnya insyaallah nggih warak enak nggih semata-mata karena kita akan ditanya tentang Nabi Muhammad. Nabi akan datang di dalam kubur kita lalu kita ditanya hal ta'rifuhu, apakah engkau kenal dia? Lalu orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia akan menjawab, saya mengenal dia. Dia adalah Muhammad ibni Abdullah. Dia adalah Nabi Muhammad. Dari mana kita kenal? Karena kita selalu membaca salawat kepada beliau. Kalaupun kita tidak bisa menjawab, Rasulullah akan mengenal kita. Saya mengenal dia karena dia sering membaca salawat kepadaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penmakin ini bukti yang cinta ojok Nabi Muhammad. Setelah kita bisa menjawab itu, maka akan diperluaskan kubur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib alaika salawatullah. Memakin para jamaah yak baram telu doang yak sampian. Amo cinta ojok Nabi Muhammad, harus cinta ojok apa sabing gawe apa sarjin teman si Nabi Muhammad. Mok Nabi Muhammad laik pada jemaah teketua nisi sahabat. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali selapo teketua. Apa memdaman telu bahasa Abu Bakar, apa memdaman Umar telu bahasa sampai Nabi Muhammad. Beliau Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang engkau cintai daripada dunia ini? Basen malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Apa basen Nabi? Uhibbu ilayya nggih min dunyakum salasan. Ada telu samuk deman basen Nabi lek bawon dunia. Mudah-mudahan deman milu nggih. Apa saksi deman di si dengar samuk deman pasti deman. Takula apa samun daman isi dengar samun daman pasti dam arak dengan ibu-ibu
Din tahu ambu dure. Lagu Brian ni demen si dure. Widak kedakaan sengangkok demen do. Tetua atun dek. Brian pian teh. Ini lalu sa pian teh mu. Sia sin gula. Teh senung. Lagu Brian pian. Mate. Brian ngentut. Kemai ambu namun tu. Itulah cinta. Itu juga kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, walaupun kita tidak suka, kita belajar untuk suka karena kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daka dek demen pegawian tu lagu karena Nabi Muhammad, demen harus milu dem. Paham niki? Mau ada pira mun demen nak telu yeloik mun demen si Nabi lagu telu doang kesampian. Abah si Nabi ada telu paling muk demen di bawah dunia sini. Mesa pertama aktibu aktib pertama kadu harum-haruma, kadu minyak wangi, kadu minyak sengih. Ibu-ibu ada kadu minyak sengih teh? No, kadu minyak tiang wapih minyak saya tenggurum debek tenggurum ladi. Nggih, minyak sengih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai yang namanya minyak wa. Lagu ampuraya Rasulullah niki para jamaah. Daka nandik pun kadu minyak sengih wa mulai sengih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niki badannya sudah harum. Keringatnya harum, maka tiang pulunggum sami. Nih apa sabin deman si Nabi pertama adalah memakai minyak minyak wangi. Mudah-mudahan deman nih, amin ya rabbal. Dan sa tiang pulunggum mutilik Bali para jamaah kedung sali Bali terselakian kadu minyak sengih berparfum tan sekali duit. Nih sirukima nambun minyak jamak. Nih kamu kelambi kamu kapur barus. Biwin telah buah gengoh dino besika. Subhanallah. Wan nisa'u sa kedua sa paling mendeman si Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nisa'u ai al mar'atus salihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendeman kedua adalah dengan nina sa soleh. Ha. Dengan nina sa soleh. Ha. Arahahan. Soleh. Lagu makin ia tolek. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka, sangat mencintai wanita-wanita yang salehah. Arti dengan ini salehah niki arah tanda ni bu. Al-mar'atu salehah. Dengan ini sa salehah niki telu ciri-ciri tanda-tanda. Mudah-mudahan pelunggum termasuk niki. Apabila terseriuk senang semaman. No. Ibu. Apabila terseriuk isi semaman maka senang semaman. Apabila tersuruh matiin. Apabila semaman diarak ilik balin tahun jaga diri yan. Ya ciri dengan ini sa soleh. Muntasiriuk si semama senang. Berambil senang semama. Ya penibu menjulu semama. Nenek baik cemberut. Nenek ambil camut. Nenek ambil. Apa rano? Bocong. Nyerimut. Biwin barak nyantut barak buit mak. Oh. Pertama namun tersiriuk senang semama. Amun terperintah mati. Amun semaman di arah ilik balik tahun jaga di hati berembin tan jaga diri den girang lalu-lalu tutu-tutu lai den girang terima temui mun di arah semaman ilik balik maaf di narak ti semaman atau dakak nak terima temui itu dua tak ikilah ciri-ciri wanita yang soleha. Yang keempat yang ketiga yang sangat
dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat qurrata aini fi sholati. Rasulullah sangat mencintai, sangat menyukai yang namanya salat. Nabi sallallahu niki ibu-ibu sakatelun paling mendeman si Nabi adalah salat. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka cintai solat. Solat wajib maupun sembahyang sunnah. Mudah-mudahan deman gih. Mudah-mudahan deman gih. Sembahyang tahajud deman. Bibian haitoe sangka tima. Gemeng kunin. Murad berjawab. Gih, nah mudah-mudahan sak deman. Berajah silak gih. Deman ni dia tahu sembahyang tahajud ibu sembahyang subuh berjemaah pada pahala luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya telu niki. Ada pira mendeman si Nabi baru telu. Pertama kadu minyak sengih, kedua dengan ini sak soleha, ketelun adalah solat tahajud maupun solat-solat sunnah yang lain. Mudah iya jelasan niki je belu sebenarnya nggih. Lagu mudah-mudahan sak pelunggom sami sak singkat niki bau bermanfaat. Tunas ampur agung sinampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.